gue yakin tim gue menang malam ini. Putaran kedua tim lo gak pernah menang, gak pernah kalah ya? Gak pernah dong. Majapahit. Huha. Semangat gue makin berlipat setelah gue diremehin. Adalah. Down in my heart. Ini harus digunakan. Kaget, dia track ayam. Bantu belakang dong, ya. Oke, yuk. Maju, Pak. Assalamualaikum Sobat Kekar, ketemu lagi di vlog gua Abdul Yusman. Nah, ini jam 9 kurang 10 dan hari ini Selasa malam, berarti waktunya mini soccer. Oh ya, hari ini tim gua akan melawan, ya banyak nih permintaan nih, lawan timnya Rizky Bilar. Kita lihat ya, keseruan tim gua lawan timnya Bilar. Gimana, sekarang gue mau berangkat nih ke F7 di Cilandak. Bismillah dan semangat, semoga bisa menang karena ini sudah masuk ke pekan kedua, minggu ke-5 berarti. Oke sobat, sekarang gue udah di lapangan nih, udah mulai pada kumpul. Bila gue datang, gue yakin tim gue menang malam ini karena harus menang, kita kemarin udah 2 kali kalah. Kemarin kan tim gua Majapahit, masih ingat kan? Nah, Majapahit sekarang lawan Red Devil, timnya Bilar. Kemarin kita udah kalah 2 kali soalnya. Sekarang harus menang. Timnya Bilar ini lumayan jago-jago isinya, tapi kan sekarang udah masuk ke putaran kedua. Jadi ada transfer pemain lah, apa segala macam. Di tim gua juga ada 2 pemain baru yang berdatang, si Dimas Andrean sama satu lagi. Siapa ya, gue lupa namanya. Pokoknya malam ini harus menang. Ikutin terus keseruannya, ini pasti seru banget. Gua jago, Bilar juga jago, jadi sama-sama jago, oke? Okay? Rizky Bilar Rizal, deh yang mau nikah. What's up, Tur? Gimana, Tur? Ketemu lagi kita di putaran kedua. Putaran kedua tim lo enggak pernah menang, enggak pernah kalah ya? Enggak pernah. Sekarang kita masih di pucuk kedinginan. Ay, sombong. Gimana Pak, kita harus menang malam ini, Pak? Malam ini kita menang. Mulai malam ini kita enggak akan kalah. Oke, okay, siap. Optimis terus ya, Pak. Majapahit. Huha. Jadi kita sering kehilangan bola. Kehilangan lagi ya. Nih bolanya nih, Jo. Sehari hilang 2 bola di sini. Harga bolanya berapa, Pak? 1,3, buset. Orang kaya, luar biasa. Apa ini? Jadi berhubung kemarin viewersnya cukup banyak, ada Rizky Bilar. Sombong amat. Jadi saya dimasukin lagi dalam frame, dalam vlognya Abdul Yusman TV. Oh. Channel. Jadi jangan lupa di subscribe, komen kalau kata Adi Sky, subscribe. Iya. Di subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian. Komen apa aja, hujat, bila perlu hujat. Channel ini hujat, hina. Somewhere deep down in my heart. Saya yakin banget, lawan kita yang menang. Salah ya? Baca. Kan udah ada ini. Oh gini, jadi gantian pemain nih. Udah kan 2 orang ke lu baru, si Rico, dia mau. Ih, jago. Kalau kata gua sih, tapi back lu justru kekuatan gua makin meningkat sih setelah perpindahan transfer ini. Dan semangat gua makin berlipat setelah gua diremehin sama adalah. Eh, fitness gimana, fitness? Ah, gua udah kurus lagi nih, Bang. Lu banyak kardio soalnya. Oh, iya. Kardio mulu, kalau Insta story lo kardio. Gue lari mulu dari kenyataan. Enggak, kemarin gue abis main bola pegel-pegel ya. Terus gue mau enggak, belum. Jadi gue mau ngangkat, kan. Mau ngangkat. Salt egg black horse, yuk. Cepat. Pegel banget, tangan gue sakit banget. Bentar lagi. Apa ya, terus seplok sakit. Yes, ini gue. Berarti gara salah lu. Enggak, bukan. Karena badan gue pegel-pegel, Bang. Badan gue abis main bola 4 jam. Jadi gue abis main bola 4 jam di Bandung.
pas bro, kan badan gue pegel-pegel tuh. Mau gue memaksain angkat. Ya berarti otot lu kaget. Otot gue kaget. Ada kan lu enggak biasa main 4 jam kan. Otot gue kaget, pas otot gue kaget dia track ayam. Makanya next harus ditemenin Bang Abdul nih biar. Oke, kalian harus ikutin terus pertandingan ini karena bakal seru banget. Bakal ya tensinya semakin meningkat dan semoga tim gue bisa menang. Dimas. Gede banget dia kayaknya. Gua kalau main paling takut sama dia, patah kaki gua. Sekarang dia masuk ke tim gua, jadi aman ya. Insyaallah. Gila, bisa menang gak kita? Ini kebetulan tim yang kita lawan sekarang timnya dia kemarin. Menang dong, harus menang. Ini sedikitnya udah si kawan nih, formasinya ada kompromi. Kompromi kita harus menang. Lu harus cetak gol ya? Hah? Bismillah, insyaallah. Yang penting ada alur-alur bola. Kita optimis menang ya? Ini bener, harus digunakan. Ini harus digunakan. Mario yang mau dia untuk bertahan. Ini Roy sama Sigit kerjasamanya ya, main cakep. Mario, mungkin kalau lo ada pilihan terbaik ya, gitu aja. Tambah satu nih, kalau dia nggak ngepres kita main dari bawah, kalau dia ngepres ya sama. Terus kalau dia megang bola, tolong deket pun tinggi ya, jangan terlalu jauh. Beda ya. Yo, Majapahit.
skornya masih 0-0. Ada fotografer. Tiga nih, satu mundur lagi. Mundur itu udah jelas sama Mario. Serang gue butuh satu orang dua aja, jangan hilang tenangnya. Tenangnya harus ada. Bantu belakang dong. Ya. Oke, okay. Yuk. Maja baik! Buhul! Sama. Kita minum bayi. Aduh, kosong itu. Tuhan! Gue kalah. Selamat ya. Nice game. Oke. Okay. Hari ini kalah. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.